Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Sweet Tembel. Kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat akun Google. Sebelum kita ke videonya, yang belum menjumpa channel ini, yuk dukung dengan menekan tombol like, comment, share, subscribe, plus lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru aku. Langsung saja ya, kita ke videonya. Langkah pertama, kita buka Google. Kita ketik akun Google. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada akun Google Anda, kita klik. Nah, akan muncul seperti ini ya teman-teman. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita klik, pencet di sini, klik di sini. Adalah akun di HP aku. Jika kita scroll ke bawah, nah di sana ada kelola akun di perangkat ini, kita pencet. Kita scroll ke bawah lagi, kita tambahkan akun ke perangkat, kita pencet. Kita tunggu sebentar. Nah, di paling atas ini adalah cara bagaimana menambahkan akun Google ke HP kalian ya, yang sudah ada. Dan yang belum dan mau membuat, kalian bisa pencet di sini buat akun. Klik untuk diri sendiri. Nah, di sini kalian bisa memberi nama sesuai kalian, sesuai yang kalian inginkan. Aku akan memberi nama depannya Cinta. Belakang Cynthia. Kita beri tanggal lahir sesuai dengan kelahiran kalian. Di sana ada gender, pilih wanita, klik berikutnya. Kalian di sini bisa memilih emailnya ya teman-teman. Aku akan memilih yang paling atas. Nah, jika kalian ingin menambahkan nomor, kalian bisa pilih opsi lain. Klik tambahkan nomor. Selesai. Kalian ketik nomor kalian. Kita klik berikutnya. Kita tunggu kode verifikasinya dan langsung otomatis ya teman-teman, langsung masuk
kita klik berikutnya, kalian bisa membacanya. Dan kita scroll ke bawah, pilih setuju. Nah, itu tadi adalah cara membuat akun Google. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.